Sis dan Madar apa sedang meluncur? Ada di posisi di mana? Mobil putih, Poi, depan kita nih. Bukan silver, Bang. Silver. Mobilio, silver. Yo, silver. Plat belakangnya Poi. 1542 POI. Ini ada di depan kita, Pak Odon. Propos sama Den Maden suruh bikin sayap, jangan satu jalur. Bikin sayap kanan kiri. Monitor Pak Odon di KJD sebelah kiri nih. Ane lagi pantau, ya. Ini ane ke depan dikit nih. Oke, ini KJD mobil kedua nih. Chevrolet maju. Di mana, Ti? Posisinya, Di, posisi. Pada fase Avanza hitam tuh buruk aja. Yang tadi, plat nomor yang tadi. KJD juga ngikutin dong yang tadi siang. Karena Avanza hitam yang tadi lu sebutin itu dia rolling malam ini. Yang KJD yang kita Uber, yang itu yang udah 3 hari yang dari Mangare infonya. Udah, tutup aja kalau misalnya ketemu langsung tutup. Ada di belakang dia. Dia yang maju ke depan duluan, dia mobil. Pokoknya standby aja di belakang, hati-hati itu mobil-mobil yang ngebut. Dari tadi banyak ada yang mau masuk juga ke depan, aneh banget. Hati-hati expander abu-abu ini dari siang. Ini expander abu-abu dari siang itu. Ikutin sekarang nih, ada di belakang nih. Waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Nanti bila mana sudah situasi urgen baru ambil tindakan. Menunggu komando. Siap, yang penting buat waspada. Mobil sedan samping MS. Mobil sedan samping MS. Siapa tuh, Dun? Oke, aman. Pelan-pelan, Dok. Oh, jangan mepet. Pak Odon, ini totalnya dia ada 3 mobil mungkin lebih ya. Yang udah kebaca POI. POI. PKI. Yang 2 itu yang udah kita gambar di mana? Di tadi di perumahan. Yang 1739 itu ngikut, Bang. Avanza hitam itu ngikut kita dia. KJD juga ngikut yang tadi siang, yang di foto sama Bang Arai. Expander abu-abu itu, pantau terus. Siap, lagi dilacak nih, Ti. Bentar, Ti, ya. Perintah dari Pangda. Usahakan nanti, bila mana. Itu belakang mobil Habib Hanif, itu pokoknya propos, Ti. Ya, anak-anaknya Bang Eko, semua. Yang di belakang ente pakai ekor. Tetap aja terus. Halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tetap terus. Nanti, ya. Kalau bisa pelanin aja mobil. Nanti semuanya pelanin, ya. Bon, ini tetap terus aja mobil yang di belakang yang gituin terus. Gimana caranya tahan perlahan supaya mereka ini jaraknya jauh. Depan ada trek, langsung tahan aja tuh. Bicara mereka agak pelan, dikit. Kiri kanan. Mobil belakang, Dermaga dan Lexus. Gimana caranya menahan laju mobil yang ngutip kita? Bon, minta nomornya Ang, Bon. Itu Fortuner hitam, KJL. B28 KJL. Dia maju ke depan belakang MS. Minta instruksi Pangga dong, ini gimana? B28 KJL. Dia maju ke depan belakang MS. Minta instruksi Pangga dong. Ini gimana nih? Ada mobil masuk hitam 2. Hah? Ngepetin Habib Hanif. Dia keluar deh, keluar area dia. Ya. Mohon Pangga instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat. Bilang Pangga ya. Monitor. Gunting kalau ada yang mau masuk ke area depan. Itu yang Fortuner KJL itu udah keluar. Dia berdua tadi mobil hitam. Dua-duanya mobil hitam dia keluar area tadi ngambil kiri. Keluar tol. Ditutup, kalau bisa ditutup. Jangan sampai biasa masuk dia. Ditutup. Ditempat aja biar jauh, agak menjauh ditutup. Jangan dikasih masuk.
pokoknya yang paling belakang, intinya itu untuk menghalangi laju daripada kendaraan-kendaraan yang menguntit, begitu. Hindari, jangan sampai mereka mendekat. Dan itu samping, ini jaga pantau terus samping kanan mobil Habib. Tutup Don, samping mobil Habib, jangan sampai masuk dulu. Di belakang mobil, entah Don, kayaknya ada ini rombongan liar juga tuh Don. Rombongan liar bukan Don, coba Don. Don, di belakang mobil ente rombongan liar tuh kayaknya tuh, bukan rombongan kita. Don, ke samping mobil Habib lagi Don, di sampingnya Don. Oke, cakep, cakep. Ente ke belakang MS aja Ki, jangan diikutin, jangan di belakang aneh. Aneh udah diketarin kayaknya. Ya makanya dia ngikutin aneh nih. Kalau yang itu, yang target kita dua itu dari perumahan, dia udah kenalin kita, kenalin aneh. Chevrolet aneh, Chevrolet kita udah dibaca. Dia makanya di belakang aneh mulu. Nah yang tadi dua itu mobil itu mungkin gangguan dia tuh pengalihan. Gitu aja Bang Odon. Monitor admin nih Bang Odon. Madun, tolong masukin si Bang Bejo sama si Egi ya, biar komunikasinya aneh jadi satu pintu nih, biar gampang. Oke Bon, kalau begitu kan sudah jelas tuh. Nah, ente gimana caranya halangin laju dia supaya jauh dari kita, biarin ente halangin laju dia supaya jauh dari kita, biarin ente agak perlambat. Pokoknya dia masuk, halangin, mau masuk halangin, perlambat saja. Di belakang mobil Madun rombongan ya, ini orang ini kali ya mau nyalip gitu. Di belakang mobil Madun. Plat H dia, plat H. Plat H. Bang Odon, tolong masukin dua nomor ini Bang Odon, biar satu pintu. Biar ini gak kegok. Pokoknya bagaimana caranya, kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Nanti alamatnya bila manakah kita terpisah, nanti kita langsung kirim. Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang menguntit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama. Halangi terus, tetap jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Dapi monitor, Dapi. Dapi jangan ikut barisan di rombongan, Dap. Bikin sistem pecah aja, Dap. Kalau misalnya ada yang masuk rombongan, tolong dipepet. Nanti nggak usah ikut masuk rombongan. Dia aja yang masukin, Don. Aneh udah jadi admin. Ini aneh paling belakang bang Benik, ini aneh paling belakang, mobil aneh paling belakang. Rombongan ya rada lumayan jauh tapi masih kepantau. Depan aneh mobilnya, mobil Bang Aang. Nah, sudah dikondisikan. Oke, makasih Bang Odon. Monitor Bang Egi, berkabar lewat grup aja ya. Voice aja voice, gak apa-apa. Siap, komandan. Ini nampak abu-abu pohon, singkirin tuh di belakang aneh. Suara ente gak jelas, Madun. D1417AFP, depan aneh nih. Dun, nada suaranya agak dikencengin, Dun. Jadi biar pada kedengeran semuanya, suara ente terlalu kecil. Siap-siap nih, di depan aneh deh, tenang. Pepet itu putih, ini nampak putih, pepet. Mobilnya Kak Aida ada di belakang ya. Aneh di belakangnya mobil Kak Aida nih. Dia paling belakang banget Kak Aida. Paham lah aneh maksudnya nih. Buat pengalihan juga Kak Aida. Kak Aida. Paham lah aneh maksudnya nih. Buat pengalihan juga Kak Aida. Iya bang, tapi di dalamnya sepi bang. Ini sayang B1234 kan RC. Monitor Bang Odon, tolong disampaikan ke Pangda. Mohon maaf, itu mobilnya rombongannya Bang Eko, etolnya kurang memadai gitu. Bang Odon, tolong dikondisiin Bang Odon, ya. Ente, bantu aja, ente kan di belakang. Udah tinggalin aja, yang penting kita nih, apa, objek yang kita backup sekarang, yang bisa lewat dengan selamat aman, tinggalin aja. Masalahnya kalau kita langsung nunggu dulu ngisi etol rombongan Bang Eko, bagaimana objek yang kita kawal ini? Bahaya. Oleh karena itu tinggalin aja dulu. Tolong diinfoin ke rombongan mobilnya Bang Eko gitu aja Bang Odon ya. Ini ya biar jadi fokus juga gitu sih. Bener. Suruh telepon Bang Raja gitu Bang Eko-nya.
Egi, ambon, gimana situasi di belakang? Mobil yang nguntit apa sudah jauh daripada rombongan? Untuk mobil-mobil itu udah tersingkirkan, alhamdulillah. Steril, alhamdulillah. Posisi mobil yang belakang masih jauh nih, belum terpantau. Tapi masih ada nih mobil yang aneh-aneh nih. 17 39 PWG Avanza item yang di perumahan dan nempelin aja terus. PWG masih ngekor ke kita. Ini dia tadi habis nyalip nih. Sebelah kiri. Waspada saja, sekiranya ada kendaraan yang memang dicurigai. Andai kata memang perlu dijauhkan, ya jauhkan. Hindarkan bon, jauhkan. PWG di depan kita. Bang, udah, kan ini jaga yang belakang masih ngikut nih. Bang, udah gitu, bang. Coba, kendaraan yang memang dicurigai. Andai kata memang perlu dijauhkan, ya jauhkan. Hindarkan bon, jauhkan. PWG di depan kita. Bang, udah, kan ini jaga yang belakang masih ngikut nih. Bang, udah gitu, bang. Coba, halangi lagi mereka. Jangan sampai ngikutin. Siap-siap, udah disalip. Bang Egi, belakang mobil Bang Aang tuh, belakang mobil NT, di depan mobil ini masih ada Kaida nih, PKU nih, ya. Belakang Innova hitam siapa nih? Ya, tadi Kaida sebelah kanan. Pokoknya nanti, begitu pas di keluar pintu tol nih, mobil 1-2 di belakang pengawal, ya, itu gimana caranya halangi laju mobil mereka. Nah, untuk nanti menyusul, alamat yang sudah jelas sudah dikirim sama Madin itu. Tinggal ikutin aja nanti Google Map-nya. KJD ngikutin juga, KJD ngikutin, TWG ngikutin. Nanti halanginya begitu pas keluar tol aja. Gimana caranya mobil yang nguntit ini tertinggal jauh. Jangan sampai ngikutin di luar tol, ya. Begitu pas di tol, halangin semaksimal mungkin, jauhkan dari rombongan depan. Mobil 1, akses dari Madar, halangi. Mereka jangan sampai ngikuti kita terus. Nanti untuk menyusul, ikutin aja Google Map, ya. Mobilnya udah halangi oleh mereka. Nanti ditunggu tol, keluar tol. Bang Apo, ini KJD nih, 1278 di samping kita. Izin Bang Odon meninggalkan pantauan dari Kaida ya. Anda mau bantu Bang Aang dulu nih, Bang Egi, ya. Bang Ambon, itu PWO, kata Bib Anip, itu dari Sentul, ngikutinnya. Tolong dipantau. Mobil belakang ajak muter-muter aja dulu, kemanain, kek. Nah, itu PWG sama KJD, dua-duanya dari Sentul, Bang Ege, dua-duanya dari Sentul. Ini KJD ada, tadi di samping Ane, tahu sekarang nggak ada. Nih, karena di belakang. Ente pepetin aja dari belakang, kita dari depan, ente dari belakang, Bang Ambon. Oh, muter-muter. Itu dua-duanya memang ngikutin dari Sentul. Kaida ya, Anda mau bantu Bang Aang dulu nih, Bang Egi, ya. Bang Ambon, itu PWO, kata Bib Anip, itu dari Sentul, ngikutinnya. Tolong dipantau. Mobil belakang ajak muter-muter aja dulu, kemanain, kek. Nah, itu PWG sama KJD, dua-duanya dari Sentul, Bang Egi, dua-duanya dari Sentul. Ini KJD ada, tadi di samping Ane, tahu sekarang nggak ada. Nih, karena di belakang. Ente pepetin aja dari belakang, kita dari depan, ente dari belakang, Bang Ambon. Oh, muter-muter. Itu dua-duanya memang ngikutin dari Sentul. Maka dari itu, bila mana susah dihalangi, nanti di pintu tol, gimana caranya mereka jangan sampai ngikutin kita, halangi. Nanti di pintu tol, kalau di sini biar dihalangi tetap, soalnya jalur masih lurus. Dia masih bisa ngikutin. Oke, kita fokus aja dulu di belakang rombongan, nanti di pintu tol baru dihalanginnya. Sekarang kalau dihalangin tetap nggak bisa, mereka akan terus ngikutin. Nanti di pintu tol kan pasti ada belokan-belokan yang keluar tol nih. Halangin di situ, jangan sampai dua mobil itu ngikutin, gimana caranya? Siap. Din, monitor Din. Nih, mobil MS, apa masih di belakang mobil kita? Bukan ini, belakang mobil kita butuh siapa nih? Aneh, kagak jelas nih ngeliat nih, posisi gelap soalnya. Di mobil belakang mobil tetap MS, aneh di belakang MS.
standby yang belakang buat gimana caranya nggak ada yang ngikutin. 88 disalapin. Siap, siap. Nanti di pintu tuh langsung tutup tuh rombongan. Gimana jangan sampai ini ngikutin kita. Alisan, alisan, alisan. Egi. Ya, Ambon. Jaga, 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 jaga. Di pintu tol nih. Halangin gimana caranya? Pura-pura mau buka bawa mobil kalian gimana caranya? Oke, siap-siap. Izin lepas diri dari rombongan ya. Ane mau ngalih-ngalihin nih sama Denma nih. Bang Egi siap ngalih-ngalihin ya. Kita lepas rombongan dulu aja. Nanti kita minta Sherlock aja kalau udah sampai. Siap, cakap, laksanakan. Siap, 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 siap. Bang Ambon, ente di depan PKU. Ane di belakang PKU. Bukan mobil ente siapa, Bang Odon? Hitam, hitam. Ini yang dua biji nih, kagak kelihatan lagi nih. Yang dua biji nih. KJD sama PWK nggak kelihatan nih. Ane lihat di belakang kagak ngikut ke dalam nih dia nih. Kemana nih? Takut dia ada orang juga di sini, gitu. Takut ada orang standby juga di sini dia. Ada orang dia juga di sini standby. Terkopi, terkopi. Kita pantau terus. Don, tolong informasikan kalau memang ada kendaraan yang langsung jemput bola. Soalnya PWK yang dari Sentul sudah tidak terlihat katanya. Coba mungkin takut ada kendaraan yang canggung jemput bola yang tadi pas di pintu keluar tol. Tolong dikonfirmasi. Ane nunggu, Ki. Ane nunggu instruksi, Ki. Wallah deh. Pangda turun instruksi, ane sikat. Wallah, bener. Bang Ambon, pelanin, Bang Ambon. Bang Ambon, pelanin. Biarin propos maju aja dulu. Ente mundur. Maju, udah maju tuh, Bang. Udah maju. PWK masuk nih, PWK nih. PWK masuk nih, Ki. Ki. PWK nih. Todon. Bang Egi, monitor. Iya ente agak pelanan bang, biarin Pangda disuruh sama Abi Panip suruh ngebut, kita pelan-pelan aja. Ya bang, lapan dah mainkan, goyang-goyang Bang Aang, woi. Bang Aang lagi nyupir, nih aneh di belakang ente. Pokoknya halangin coba, pokoknya halangin, jangan sampai bisa lolos ya. Bang Ambon agak ke kiri bang, agak ke tengah bang, biarin dia gak bisa nyalip bang. 86, 86, tutup habis, tutup habis. Kanci, nanti di lokasi makan sama siapa? KJD udah nyodok nih. KJD nyodok nih, KJD nyodok. Ubar, halangin ubar. Ini Din Mandar udah halangin. Eh Bang Ambon. Ya terus-terus Bang Ambon. Agak pelan aja Bang Ambon. Agak pelan. Kita juga di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Monitor Bang Egi, Bang Aang bilang kita jajak buta ke Kerawang aja udah yuk. Kita ambil kiri. Ambil kiri, ambil kiri, ambil kiri. Oh nih mobil Pangga nih. Udah kemana kek, kita kemana aja udah. Ya kita tadi kemana Bun? Enggak udah kita kemana aja udah. Yang penting nih orang masih ngikutin kita sampai bego. Egi bawa pelan aja bang, dia pasti ngikutin kita lagi kena hambatan di belakang dia bang. Kesian bang, kita tungguin bang. Siap, siap, siap. Nih kita udah bikin pusing dia dulu nih. Soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib. Bang Odon, ane ambil lurus. Udah terus aja Bang Odon, yang penting target aman. Yang penting paus sampai lokasi dengan tenang, ya gak? Ayo mau muter-muter dulu sama Kirdun 2 nih. Dua Kirdun nih. Dua mobil Kirdun. Doko! Amin. Diulang-diulang Bang Odon, diulang agak kedengeran. Kita udah cabut dari jalur ya. Cakep Bang Egi, bilang Bang Aang dia ngikutin kita bang. Tutup aja, speak kita tutup terus. Tapi dia udah ngikutin kita nih. Mau kemana nih Bang Odon? Tolong Bang Odon bilang sama Pangda, konfirmasi sama Wali Kerawang nih, kalau bisa enak nih. Kerawang ada walinya gak nih yang punya nomornya nih? Monitor bagi Bang Odon. Ayo mau kemana nih kita nih? Dia udah kepancing nih. Satu lagi ada gak? Belakang Innova siapa? Tolong dikonfirmasi Bang Odon. Bilang Pangda kabarin Wali Karawang nih kalau bisa nih. Udah nih mau muter. Aku suka, aku suka.
monitor Bang Egi. Ini pokoknya kalau dia nyalip, kita nyari jalan lain Bang Eli. Bang Egi ya. Kalau dia nyalip kita, kita nyari jalan lain. Pokoknya patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2 atau 3 dah, belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri makan kiri-kiri aja kiri dah. Sus deh Madar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi. Nong. Odon bilang Pangda, kabarin Wali Karawang nih kalau bisa deh. Udah nih mau muter ya. Aku suka. Monitor Bang Egi, ini pokoknya kalau dia nyalip, kita nyari jalan lain Bang Eli. Bang Egi ya, kalau dia nyalip kita, kita nyari jalan lain. Pokoknya patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2 atau 3 dah, belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri makan kiri-kiri aja kiri dah. Sus deh Madar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi. Nongkrong di pinggir jalan aja, dia ngikutin gak? Lari, itu ada yang ketembak katanya, mereka buat ketembakan. Ambon, monitor Ambon. Bang Ambon, posisi Bang Ambon.